Pemirsa, aparat gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan Bea Cukai berhasil menggagalkan penyelundupan 25 kg sabu serta 59 ton bawang merah ilegal. Barang bukti sabu dan bawang merah disita dari dua kapal motor di perairan Timur Aceh Utara dan dari Malaysia. Dalam rilis yang digelar di Polda Aceh, barang bukti 25 kg sabu beserta 4 tersangka ditunjukkan di hadapan awak media. Penyitaan barang penyelundupan ini merupakan hasil tangkapan petugas gabungan dari operasi rutin laut di perairan Timur Aceh Utara. 25 kg sabu yang disita berasal dari Malaysia yang diselundupkan menggunakan kapal motor. Sementara 59 ton bawang merah disita dari KM Cantika dan KM Alif tanpa memiliki dokumen resmi. Dalam kasus penyelundupan ini, 4 orang berhasil ditangkap.